Nah, saiki aku njaluk sadurunge Pak, saya mohon kepada beliau untuk membuka. Aku ngene, Kanjeng Nabi itu duwe kalimat ngene iki, nek kowe belum ngapalke alhamdulillah, nek kowe pas kepepet ngono kae. Pas angel banget masalahmu. Pas ora mungkin iki, saya iso ya gitu ya. Baca itu. Karena Rasulullah pada waktu perang Badar, ketika posisi objektifnya tidak memungkinkan pasukan Islam menang melawan pasukan sekutu kafir pada waktu itu, Rasulullah matur kepada Allah, bilang kepada para jurid agak sedikit memfitnah kembali Allah, tapi karena dia dicintai Allah akhirnya diloloskan oleh Allah. Nyun sewu, nek kowe kepepet banget kowe arep melamar cawe dok ning ora mungkin ya karo dosa sugih. Aku kere wae ra cetho ya, gitu ya. Ah, maca kuwi sapa ngerti? Kae kere ning ape dengan bu cawe doke njur nang kuwi. Njur pandangane nang kuwi dadi siji. Innama turhamuna. Ditroke, innama turhamuna. Watun saruna. Watur zakuna. Bidu'afa'ikum barani innama turhamuna watun saruna watun zakuna bidu'afa'ikum. Saiki ora dipondok-pondok yang langsung kabeh innama turhamuna watun saruna watun zakuna bidu'afa'ikum innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afa'ikum. Nih innama jadi cetake innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afa'ikum. Artinya gini, nek niatmu kuwi nulung wong lemah, niatmu kuwi nulung wong melarat, niatmu kuwi nulung wong sing ora berdaya, nek niatmu kuwi ngabekti kepada Allah melalui orang-orang yang kelaparan, yang melarat, yang lemah, yang rendah derajatnya di hadapan masyarakat saat itu rute, maka kalau niatmu seperti itu, Allah akan memberikan tiga kepadamu. Satu, memberi rahmat kemenangan kepadamu. Nomor dua, memberikan pertolongan kalau ada apa-apa. Nomor tiga, memberikan rizki kepada kamu. Bener ya? Nek ora apa, sok di rumah kita pas ning opo kae. Nek ono sing rekam ya. Wis YouTube wis. Sekali lagi, tiga kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama turhamuna wa tunsaruna wa turzaquna bidu'afa'ikum. Innama turhamuna wa tunsaruna wa turzaquna bidu'afa'ikum. Innama turhamuna wa tunsaruna wa turzaquna bidu'afa'ikum. Shadaqallahul adzim. Amin ya rabbal alamin. Atine batin njaluk apa nang Gusti Allah muga-muga meskipun ora kontan ratune ning dibukake lawang untuk kabul ya. Amin dieling-eling kabeh saiki. Aku tak ngene, ya wis kowe ngaji bareng golek jodoh wis nang apa? Jodoh nang lanang wedok. Kowe are ternak wedhus apa pitik apa sapi ana jodone lho. Ora kabeh wong padha lho ya. Kowe dodolan bebek goreng apa dodolan lodeh ana jodone lho. Itu namanya frekuensi. Jadi ada kompatibilitas. Ada yang kompatibel, ada yang tidak. Ono sing kompatibel karo wedhus, ono wong sing kompatibel karo asu, ono wong sing kompatibel karo pitik. Golek ono awakmu dhewe-dhewe. Aja ngawur, gitu ya. Oke. Ning dienggo apa kabeh kuwi? Ngopo kuwi ndak sinau bareng kok nggo apa? Sebelum saya mohon Pak Wali Kota untuk membuka ini ya, supaya kita tahu kulosone sepiro. Untuk apa itu? Sinau bareng apa judu
ngopo terus ngelak berkat ibu ngopo. Gue seneng, sangu dan sama bu swargo. Nah, oke, gue nggak tak kandani ini swargo juga lo ya. Gue nafsu mau bu swargo nggak tak kandani kahanan ini gue jebul gue raba kak Rono iya ya. Lulus, ini tekan kono rabakat. Akhirnya mengelundasmu, bercandasmu, balir ini mana? Utawa ambil sang rokok, is modar-modar ning rokok wae. Apa niate? Gede-gede kabeh lho, golek berkah, alam semesta, dunia akhirat. Aku saiki njaluk sing rada cilik-cilik. Kowe misalnya ngene lho. Ah, aku pengen ngombyongi seneng-senenge wong sak Kota Madya, sak kabupaten, sak wilayah Salatiga. Sebagai apa namanya dharma bakti saya kepada tanah leluhur saya. Misalnya itu kan niat yang agak lebih kecil, yang lebih rendah, tapi tidak rendah dalam arti hina, rendah dalam arti levelnya aja. Ono meneh, liyane apa? Niat sih mau jadi dhuwur banget, nek berkah wis mesti. Bersyukur. Ah, ingin menjadi menungso sing memahami dan bisa melakukan kembali budi pekerti tepo seliro marang sak podo-podo. Nek ora podo. Kuwi tepo seliro ora. Justru tepo seliro kuwi dibutuhke marang wong sing ora podo karo kowe. Nah, iki dadi pokoke kowe tak ganggu ben metu pecah. Ganggu terus, nek ora urip. Indonesia ngene-ngene terus, ya ra. Oke. Satu lagi aja terakhir, apa? Niatmu apa to iki? Topi model apa? Siapa ati kan di Nabi tadi sudah termasuk dalam konteks berkah. Cara ini bahan ketutupan topi media itu. Ini wae, saiki nek Solo tiga iki ana sing sugih, ana sing melarat. Ana sing pinter, ana sing ora sekolah. Ning pinter karo sekolah ora ana hubungane lho. Ana wong ora sekolah pinter, ana wong sekolah malah bodho ya ana. Ya ora. Dene pokoke Si. Saiki nek wong ning dunya iki ana wong sugih, wong melarat, di antaranya ana sing sedengan-sedengan. Aku takon, kowe atimu nang sing sugih ta sing apa nang sing melarat? Nang atimu tresnamu ki luwih gedhe nang sing sugih ora sing melarat? Nang sing sugih. Aku tak takon apa? Aku ora bantah. Kowe nek berpihak atau punya kecenderungan hati itu nang sing sugih apa nang sing larat? Ya. Monggo, ora apa-apa kok dipikirna lho, tapi aja pisan kok mikire terus menerus dipikir ya. Oke, nomor loro. Nek ana wong kuat karo wong lemah, kowe atimu nang sing kuat apa nang sing lemah? Lemah. Wong nek liyane sugih melarat ana sing pemimpin, ana sing wong biasa. Kuwi nang sapa? Kang Sandra sing. Wong biasa, Pak Sandra kalah, sampean pemimpin. Apa meneh ning dunya iki? Wong ayu karo wong elek. Elek lan ayu. Pasuryane wajahe apa akhlake? Aku tak tahu, ada orang apik atau orang jahat? Orang apik, kowe atimu nang sing ndi? Apik. Nek orang apik kan wis dari apik dari mlebu swarga, orang jahat lah masak gitu. Apik. Kewajibane dakwahi nang sing apik atau nang sing jahat? Jahat. Apik. Jadi kowe ora entuk elek karo wong jahat, mergo kuwi sing kudune kok parani, kok kancani ben pindah saka jahat nang apik. Bener ora? Jadi nek saiki ana wong kafir musyrik lho. Kuwi kewajibanmu parang ana kancan ana ben ora kafir nek menurutku kowe kafir kan gitu. Terus boten. Nah, maka saya datang ke sini ini juga berpihak persis seperti Anda. Kowe tak kandhani ya, kowe pengin menang. Pengin. Muridmu menang ya nek soal bal-balan kalah menang gampang. Kalah.
wae soalé adu penalti yo Ronaldo yo gagal. Apa meneh ku 19 ya toh. Bisa wae gagal ya toh. Tuh. Ning menang dalam arti Allah lho ya, dalam arti pandangan Allah wong sing menang kuwi wong sing ditampa karo Gusti Allah nggih mboten. Kowe sak sugih-sugihmu, sak ampuh-ampuhmu, sak kuat-kuatmu, sak kuasa-kuasamu, nek kowe ora tinampa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, menang apa kalah? Nah, saiki nek kowe pengin menang, bahwa orang yang ditampa itu kemudian oleh Allah dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Ning rezeki itu di tujuanmu. Rezeki itu adalah efek dari kasih sayang Allah kepada kamu, betul enggak? Betul ya? Ya, wis ora apa-apa, ditelok dhewe engko. Engko ditelok ngene. Nek njupuk sego ning entong kuwi lak ora njupuk sak wakul kok sok. Nek karepe ya iya to, ning kan njupuke mung sak entong siki ya. Ternyata nanti kurang tambah. Itu pun tetap dengan perhitungan ojo nganti kuarken karena sing paling elek ning urip iki nek kuarken luwih elek meneh kaliren sing apik kuwi ngelih sing kurang apik wareg sing kurang apik meneh kuarken sing elek kuwi ngelih. Jadi kalau bisa kita lapar sebanyak mungkin lapar hari-harimu maka engkau akan sehat dan akan didekati oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Nomor piro kuwi kok tambahi? Nek sing luwih kuwi. Kaping papat wonten lima ingkang luwe. Gitu. Iki lah aneh to. Dunia barat Amerika, Eropa, Jepang itu berabad-abad tidak ngerti kalimat ini. Sekarang sudah sekitar 10 tahun baru ngerti bahwa nulih kuwi apik, poso kuwi apik sak diturute. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua, tidak hanya salah tiga sudah sepuh, tapi Republik Indonesia sebenarnya adalah negara dan bangsa yang paling tua peradabannya. Sehingga mereka semua itu ketinggalan zaman dari kita. Mula saiki kowe aja malah ngono wong barat malah ngono awake dhewe. Gitu ya. Nah, nanti kita cari apa sepuwe Jawa tiga iki apa, sepuwe Jawa iki apa, kita tuli bersama-sama. Apa lagu yang ditransfer oleh Gus Dur dari Kamus Misteri Jombang? Selamat datang kami ucapkan pada hadirin sekali. Terus diterjemahkan ya Rasulullah salamun alaikum bibi ya, sambil ngeling-ngeling Gus Dur ya. Gus Dur menungso biasa ono apike ono eleke ono benere ono salahe padha karo aku bahkan oke salahe sithik endure gitu ya. Ayo diling-ling semua yang sudah meninggalkan kita menuju Allah, kita pendem jero, kita pikul. Amin ya rabbal alamin. Aku jero. Mas Ari sudah datang? Oke. Saya minta izin dulu. Saya minta izin dulu. Ini yang tidak hadir pada malam hari ini adalah pimpinan Kiai Kanjeng, yaitu Mas atau Bapak Nevi Budianto, karena istri beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala tadi malam jam 2. Nah tadi kita melakukan acara penguburan Bu Nevi sampai jam 3 sore sehingga kita datang di sini agak terlambat ya, dan tidak sempat cek sound tadi. Saya mohon Al-Fatihah untuk Ibu Nevi ya. Soalnya ini nek Pak Nevi ini ditinggal bojo ini aku rasa bayang ini terus piye unike ini tilang, tilang rana bojo ini meloni radio saat itu ini gentongan gitu ya.